Loh, serius? Oke guys, kembali saya Samudra Sugiarto dan kali ini aku bakal nge-vlog. Nge-vlog bersama teman-temanku di sekolah. Oke guys, jadi pada hari Kamis itu aku lupa tanggal berapa pokoknya baru-baru aja ya, Kamis malam ini. Oke, jadi kali ini kami pergi ke PRSU. Kalian tahu berlokasi di Medan lah intinya ya, berlokasi di Medan. Dan kebetulan sana sedang mengadakan pameran peninggalan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan ya, aku pun nge-vlog teman-teman. Begitu aku pergi sekolah pada jam 6 lewat 45 mungkin ya, dan sampai sekolah jam 7.15 dan tidak apel sama sekali. Di sekolah kami setiap hari apel teman-teman, apel baris macam upacara, cuman tidak selama upacara. Dan seperti inilah kondisi kelas saya. Oke, dan kami sedang menunggu transportasi untuk menuju ke PRSU sana. Dan nama transportasi kami sebut odong-odong. Tak kenapa panggil odong-odong ya. Dulu kira saya odong-odong itu yang biasanya. Mobil-mobilan yang anak kecil biasa mainin tuh lo guys. Yang digoes pakai engkol itu. Ya. Yang digoes pakai sepeda itu teman-teman. Dan kami pun naik teman-teman dan kami menuju ke sana. Kamu mau lagi? Sini, Eta, kita sini. Sakit banget. Saatnya kita absen. Absen. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Lumayan lama juga ya, sejaman nyampe dan kami pun nyampe. Lagu apa itu, gak tahu aku. Ayo. Prok-prok dari muka aku cuman, habis itu bom besar. Sam, what are you, Sam? Nothing, just Cuma, dari muka aku somewhere. Besar. Terus ke belakang. Hai.
Dan pada sampai di sana saya pun merasa kaget gitu loh. Ih, kok banyak ali orang di situ ya? Terus kira pas gue di situ, pas belum sebelumnya itu saya berpikir cuma kelas, cuma sekolah kami pergi ke sana teman-teman. Rupanya dari sekolah lain, dari daerah ini, daerah itu pergi ke situ teman-teman. So, sana sangat ramai. Dan di sana pun saya mau nyoba ngomong-ngomong gitu, ngomong. Saya di sini yang ngomongnya kayak apa gitu, agak belibet gitu ya. Saya ngomong langsung situ. Enggak lah. Saya ngomong. Jadi, hari ini kita berada di RSU. Kita akan melihat peninggalan orang terpopuler di dunia. Dalam arti popularnya bukan berarti ya artis. Dia adalah seorang besar. Guys, tapi ya gagal. Jadi ya, selang beberapa lama kami dibagikan tiket sama wali kelas kami untuk masuk ke gedung yang isinya artefak semua, untuk masuk pameran. Dan pada saat masuk kami mengantri teman-teman, situ rame banget orangnya ya, sumpah. Aduh, makin rapat ya. Oh shit, iso jump. Dan ya akhirnya kami bisa masuk. Ebah, anda Toby bah. What? Anda Toby bah. What Toby bah? Anca Toby bah. Apa nih? This is in the end of the world. Put kepala mu masih meteor put. End of the world. Pas saya masuk guys, saya benar-benar enggak percaya saya melihat peninggalan beliau. Ya serius, dengan mata kepala saya mendengar beliau dari cerita-cerita ya gitu-gitu, dan akhirnya saya melihat peninggalan dia yang ya kalau bisa dibilang saya nggak perlu ke Arab lah ya intinya untuk melihat peninggalan. Dan saya menyentuh semua barang apa yang bisa disentuh lah, macam kayak kain Ka'bah gitu ya, sentuh tuh pasti sentuh. Mumpung di Indonesia, soalnya kalau di Arab nggak bisa sentuh lagi. Kalau sekarang ya, kalau besar nggak tahu. Kalau misalnya punya duit ya bisa ya, kaya, amin. Oke, okay, so kami melihat semua barang-barang yang ada di sana, dan selama berapa lama jam mungkin ya? Jam ya kami pun harus keluar. Dan sebelum keluar saya membeli buku teman-teman. Bukunya itu apa ya? Ya beli buku lah untuk kenangan lah ya. Dan beli buku dan kami pun keluar. Sumpah itu panas banget. Kalau udah ada AC-nya teman-teman, udah AC berapa AC-nya tuh ya? Panas sumpah. Ya itu udah bukunya ya. Dan ya kami pulang menggunakan odong-odong lagi tuh. Teman-teman. Jalannya sepertinya jalannya berat. Kami pun keluar dan kami menuju ke odong-odong. Dan setelah kami pulang. Oke ya. Jadi ya sampai sini dulu vlog kita hari ini, dan jangan lupa like dan subscribe dan dukung saya teman-teman. Oke ya, see you in next video. Bye bye.